bidang tertentu Pak. Bisa yang memang guru yang mungkin terlibat aktif di program sekolah berhati dan bidang lainnya. Dan 10 siswa yang kami pilih adalah sekolah yang tentunya memiliki prestasi dan memang membutuhkan. Nilai yang kami berikan per orang ini sama Pak, senilai Rp700.000 untuk per orang. Mudah-mudahan bantuan kami yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan adik-adik semua dalam melanjutkan sekolah. Dan bantuan ini Pak, bantuan pendidikan Sinar Maslan ini tahun ini diberikan kepada 785 penerima dari guru dan anak-anak. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami mengucapkan rasa syukur atas kedatangan dari tim CSR Sinar Maslan, yang mana dalam program memberikan bantuan pendidikan kepada 10 guru dan 10 siswa yang berprestasi dan membutuhkan. Ini merupakan sebuah terobosan baru untuk memajukan pendidikan di Kota Tangerang Selatan khususnya. Kami sangat mengapresiasikan bantuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan program dari CSR Sinar Maslan. Segala tujuannya diberikan Allah jalan agar menuju jalan yang kebaikan, dan kami juga yang menerima selaku guru dan siswa mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kami untuk mengembangkan pendidikan di madrasah. Kami dari NI Tahnibul Akmal mengucapkan terima kasih.